a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. Nama saya Nopal, pemilik channel Nopal Fishing Pare dan Sulawesi Fishing Story. Jadi suka duka saya selama jadi YouTuber mancing, yaitu yang pertama sebuah tragedi atau kejadian langka yang terjadi di tengah laut. Waktu itu saya mancing bareng dengan dua orang subscriber saya. Dan lagi asik mancing, tiba-tiba ada perahu penumpang yang menabrak kami. Dan itu kejadiannya berlangsung begitu cepat. Bahkan kami tidak sempat apa-apa itu hari. Hanya bisa pasrah di atas perahu karena jarak antara kapal penumpang dengan perahu kami sudah terlanjur dekat. Mau tarik jangkar juga sudah terlambat. Bahkan kamera itu hari saya tidak sempat rekam kejadiannya karena kamera saya tidak tahu simpan di mana. Mungkin dia jatuh di bawah bagian perahu atau kejadian. Awalnya kami mancing di sekitar sini, di luar sini, dan jangkar pun sudah diturunkan. Tiba-tiba saja dari arah samping ada kapal penumpang yang begitu tiba-tiba menabrak kami.
dan sempat sepotong kapal itu naik di bagian perahu kami dan bambu penyangga yang ada di samping patah dan perahu pun miring sampai sekian derajat. Untung saya tidak terbalik. Jadi itulah mungkin pengalaman paling buruk yang selama ini saya alami selama di YouTube. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi ke depannya. Dan untuk sukanya, kalau lagi mancing bareng sama kawan-kawan di komunitas, arti sebuah kebersamaan sangatlah berarti. Walaupun kadang kita boncos, tapi kita mancing bareng, mancing bersama-sama, mancing seru-seruan, mancing bersama, itu jadi kesan-kesan yang tidak terlupakan sampai sekarang. Oke, jadi itulah mungkin dari saya, pengalaman buruk saya. Sebenarnya banyak, cuma kalau mau diceritakan satu persatu terlalu panjang, jadi itu saja dulu. Oke, semoga YFP kedepannya semakin maju, semakin kompak, dan semakin jaya. Oke, mantap. Untuk pengalaman yang paling berkesan itu yang sebenarnya yang duka kalau saya itu. Itu saya dengan channel Nopal Fishing Pare, dengan channel Mujalil, dengan channel Zona Kail Official. Nah, itu kita rencananya sore itu mau mancing, mau bersenang-senang, mau taklukan ombak, spot berombak. Nah, situ HP saya itu saya taruh di tripodnya Pak Nopal Fishing Pare. Nah, di situ tripodnya bagus, jadi saya taruh saja di situ. Nggak taunya ombak itu agak besar, terus didorong lagi dari belakangnya lagi. Jadi dia agak jauh, mendoronglah tripod itu, jatuh HP saya ke dalam ombak. Wah, di situ sampai sekarang masih teringat sekali itu. HP-nya sih sempat bermasalah ya. Terus saya sempat ganti juga konektornya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih bisa dipakai. Itu agak lama saya di situ, saya enggak bikin konten lagi karena memang agak bermasalah HP-nya. Kalau sukanya itu ya waktu mancing rame-rame banyak strike makin rame. Nah, di situ sangat berkesan sekali. Luar biasa kalau mancing bareng sama kita. Sedang bersama dengan teman kita Zona Kail Official. Kita akan mencoba mewawancarai suka dukanya. Nah, termasuk kemarin ini pemirsa cukup miris sekali. Miris. Ya, peristiwa miris pemirsa. Ini HP-nya terjun ke laut pemirsa. Jadi kita akan mewawancarai kena kronologi jatuh HP-nya ke laut pemirsa, yang satu-satunya dipakai untuk merekam video mancingnya. Kita akan mencari kronologinya seperti apa. Awalnya kita kan mancing di kedalaman air. Iya. Kita di tengah laut. Iya. Terus kira-kira itu kedalamannya sekitar 100 meter lah. Iya. Itu di daerah Baru. Iya. Ketika saya strike ikan pertama, orang-orang yang lain kan belum ada yang strike, baru saya. Karena saya memang jago mancing. Ya terus-terus kenapa? Kenapa bisa jatuh gitu loh? Tunggu. Ya, cerita ada ceritanya. Ya, oke, diceritakan dulu lah. Kesengkol. Gitu loh. Biasanya kan jatuhnya ke perahu, tapi ini langsung terjun ke laut, jadi ya. Saya mau loncati tapi kedalamannya sudah 100 meter. Harus keselamatan lebih diutamakan. Betul. Nanti beli lagi yang baru. Insyaallah. Yang lebih bagus. Betul. Gitu. Kemarin saya strike ikan besar. Oh, tapi nggak kerekam karena HP-nya jatuh. Ada. Insyaallah akan tayang kok. Ada akan tayang karena sempat saya pinjam. Saya punya HP-nya beliau. Kebetulan dia pinjamkan ke saya, jadi saya sempat rekam. Tapi ada beberapa video yang kemarin sempat sudah saya edit, tapi ada 3 video di situ itu hilang. Hilang. Filenya ada semua di sana. Iya. Begitulah suka dukanya. Tapi kalau senangnya itu banyak sekali kalau di. Nah, dibandingkan suka dukanya di Pak dengan senangnya banyak yang mana kira-kira? Banyak sukanya. Banyak sukanya ya. Sukanya itu paling sedikit sekali kok.